Alhamdulillah, kita telah memperkenalkan satu amalan politik Islam, yaitu tahalul siasi, persefahaman dengan kumpulan-kumpulan yang lain yang bukan kita, yang bukan Islam, dengan konsep yang diajar oleh Islam. Dalam masa yang sama kita berwalak kepada Allah dan Rasulnya dan teguh dengan ajaran Islam. Hubungan yang anjal, yang fleksibel, laksana tetap, yang boleh dipanjang dan dipendek, kalau dihubung dengan benang yang halus, jangan diputuskan. Kalau terik, kita kendurkan. Kalau kendur, kita tarikkan. Ini yang kita usulkan, persefahaman dengan rakan-rakan Pakatan Rakyat. Persefahaman yang andal, fleksibel, bukan persefahaman yang kuat tak bergerak sehingga boleh pecah dan rapuh. Masing-masing dengan ideologi masing-masing, dengan kepahaman masing-masing, dengan pendekatan persamaan yang wujud di kalangan masyarakat manusia yang kita dahulukan. Di sini perbezaan kita dengan UMNO. UMNO menghilangkan wala kepada Islam, menghilangkan kesetiaan kepada Islam, yang menghakiskan Islam kerana meraihkan sokongan-sokongan yang bukan Islam dengan apa saja, yang merosakkan imej Islam. Rakan-rakan kita dalam Pakatan Rakyat dan orang-orang yang bukan Islam telah melihat melalui akhlak kita, pendekatan kita, dan kita telah berjaya memecahkan tembok yang memisahkan kita dengan orang-orang yang bukan Islam. Adanya orang-orang yang bukan Islam yang bersedia bersama dengan kita, mereka tahu bersama dengan PAH bukan senang. PAH bukan parti kerajaan, PAH parti pembangkang. Kalau mereka nak senang, mereka sokong Barisan Nasional. Mengapa mereka sokong kita, bekerja dengan kita dan memenangkan kita? Ada pencuri yang menang terbukti. Bukan cakap saja, kita berjaya menumbuhkan kelab penyokong dengan akhlak kita, dan parti pertelai menundukkan kepercayaan kepada kita. Kalangan perwakilan menyebut kita bertahan di Kelantan walaupun satu kursi. Kita bertahan di Kedah, bertahan di Selangor. Kejatuhan kita di Perak bukan sebab kita. Ahli-ahli Dewan Muda Negeri kita berjaya mempertahankan kedudukan mereka. Kenapa? Kerana perjuangan kita perjuangan akhir. Tiap-tiap calon kita berbaikah tidak akan khianat kepada perjuangan. Tidak ada khianat kepada mereka yang bersama dengan kita, yang ada oleh Islam. Bukan baikah cerai gini. Baikah cerai gini tidak diputuskan oleh Majlis Syura Ulama. Tak tahu. Majlis Syura Ulama tidak pernah mengeluarkan ucapan bai'ah kalau keluar parti cerai bini. Cerai bini tak jadi apa. UMNO bagi 10 juta boleh kahwin lebih muda, lebih cantik. Itu bukan alasan yang kuat, itu rapuh. Bai'ah yang ada perhitungan dosa dan bahaya dalam perjuangan ini. Rakan-rakan di AP memanggil saya ketika berlaku di krisis. Rakan-rakan di AP, adik-adik parlimen, saya tak sebut nama mereka. Mereka sangat menghargai konsisten istiqamah yang ditunjukkan oleh ahli-ahli parlimen dan ahli-ahli Dewan Muda Negeri PAH di Perak. Inilah mukadimah yang perlu kita laksanakan. Kita baru masuk biasa. Ada di kalangan kita ini, kalau boleh biar cepat lagi. Laksanakan syariat semuanya. Betul, itu perjuangan kita melaksanakan syariat semuanya. Tetapi melaksanakan syariat itu ada syarat-syaratnya.
Syariat Islam syariat yang mendidik, bukan syariat yang menghukum saja. Kita perkenalkan dahulu akhlak-akhlak kita. Ini pendekatan yang kita ambil. Di sana ada syariat yang kita laksanakan. Dengan hati-hati kita dahulukan orang Islam. Kita tak paksa orang bukan Islam. Dalam perkara-perkara tertentu, perkara tertentu, inilah cara yang berkesan untuk mengubah persepsi. Perubahan persepsi dengan cara yang benar. Persepsi boleh berubah dengan cara yang benar dan boleh berubah dengan cara yang buruk. Apalagi di akhir zaman, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ati ya'ala nasi zaman yuktamanu fihi al-khalil wa yukhalu fihi al-amin wa yukaddamu fihi al-salil wa yusaddamu fihi al-kadib wa yatakallamu fihi al-ruwaidah. Akan tiba satu bencana di akhir zaman yang menimpa manusia yang merosakkan persepsi. Orang yang diberi amanah adalah pengkhianat. Orang yang amanah dikhianat. Orang yang benar dianggap bohong. Dan orang yang bohong dianggap benar. Dan orang-orang yang jahil bercakap dalam perkara agama. Ini akhir zaman yang akan memasangkan persepsi. Dalam kita menilai persepsi dan melancarkan persepsi, dalam masa yang sama kita mesti istiqamah mengubah masyarakat dengan pikiran yang benar. Bukan persepsi kita yang menyebabkan gelombang ini, kerana kita salah paham di antara satu sama lain. Kerajaan perpaduan nak masuk UMNO, nak masuk Barisan Nasional. Ini kan persepsi yang dibentuk oleh media arah perdana yang dikuasai oleh Barisan Nasional. Kita mesti ingat kronologi. Selepas kita menang 2008, kita berusaha untuk mengubah kerajaan melalui undi tidak percaya di kerajaan. Peristiwa 16 September, usaha yang kita buat memujuk adik-adik parlimen Barisan Nasional supaya menyokong perintah rakyat. Bukan saya parti keadilan, termasuk parti DAP, termasuk orang PAS ini, perlu memujuk adik-adik parlimen Barisan Nasional supaya menyokong kita. Jangan kita salah faham, kerana ada yang orang jumpa dengan Allah yang masih berlaku ini. Ini salah persepsi. Setelah gagal 16 September, kita anjur lagi satu strategi politik, yaitu kerajaan perpaduan. UMNO telah memutar balik, PAS masuk Barisan Nasional saja. Itu pertama. Ini satu putar balik yang sangat salah. Kita telah melakukan perancangan kerajaan perpaduan dengan mendapat green light daripada semua pimpinan pakar untuk membuat perubahan kerajaan perpaduan yang melibatkan semua parti politik, tak ada pembangkang, dengan syarat mengubah SDR, mengubah badan kehakiman, mengubah institusi yang berkait dengan rasuah, mengubah itu semua. Adakah UMNO bersiap? Perubahan ini berlaku di Indonesia yang melumpuhkan Golkar, berlaku di Amerika Selatan yang membatalkan kapatik. UMNO tidak bersedia. Karena apa? UMNO mahu kekal sekuasa selama-lamanya. Maka tidak ada cadangan untuk masuk UMNO, masuk Barisan Nasional. Kita tolak dengan keras-kerasnya. Kan kita berpengalaman dengan Barisan Nasional bertahun-tahun. Berpengalaman dengan kerajaan campuran. Itu dinasti yang lalu. Dinasti yang diakhiri tak ada lagi kerajaan perpaduan. Ditolak oleh UMNO dan dia telah putar balik. Kita hilang persepsi yang betul dalam menangani masalah ini.